anak due, sengaja aku pergi jauh darimu. Tak tahan rasanya ku terus begini. Kapan anak tiga belayan tanganmu tiada lembut lagi. Tak baca na lembut nepang nepas nyai. Kapan membelai ini serasa bekerek krak krak krak. Dah jadi labi. Allahi wa barakatuh. Alhamdulillah amma ba'du. Rabbi sirli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada para penumpang kami persilakan untuk menggunakan sabuk pengaman yang ada, karena suasana dalam keadaan darurat tepat jam 12 waktu Indonesia bagian Sialingan. Jadi siap-siap Pak ya, kita tidak lama, aku tahu Mingka lapar segala. Yang pertama sekali aku yang lapar. Alhamdulillah amma ba'du, atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Yang pertama yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sialingan beserta aparatur kepemimpinan desa yang sempat hadir, yang kami santuni para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan di sini sempat hadir Bapak mantan Kapolsek Gelombang Lembak juga yang sempat hadir pada saat ini, serta rombongan dan dulurku, saudaraku Name Amrul dan istri yang sempat hadir, dan di sini juga Adinda Juli Kori yang juga sempat hadir pada saat ini, telah melantun dan ayat-ayat suci Al-Quran yang mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang mendengar insyaallah akan mendapat syifaatil Quran yaumil akhirah nanti, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa dulur tua kami Kanda Jailani dan istri juga pada saat ini yang hadir di tengah-tengah kita, dan di sini sudah barang tentu kehadiran kita semua merupakan wujud daripada doa kita untuk terutama kedua mempelai yang sedang bersanding, yaitu adinda kami Jaka Suara, Jaka Umara. Aku gelak nonton di film Roma Irama itu Jaka Suara. Beliau ini tidak asing adinda Jaka, cukup akrab dengan kami. Alhamdulillah hari ini duduk bersanding dengan wanita pilihannya, buah hati pilihannya, Desa Lembak Jeramba Papan Sialingan Jeramba Besi. Saat terkenang sedang memakan air mata jatuh ke nasi. Wah, mantap kah kakak bantu nah. Dan Tantri, dia adalah suamimu walaupun dia tidak seganteng Rapi Ahmad, tidak segagah Nabi Musa, tapi dia adalah pilihan hatimu yang mungkin dalam statusmu di saat kau becewean dengan dia, berinjangan dengan dia, Kak Jaka harus aku teteskan air mata ini untuk membuktikan betapa besarnya cintaku padamu. Wah, ini status-status budak makari dan becewek-cewekan. Begitupun dengan Jaka. Dek Tantri, semenjak aku mengenal dirimu, hari-hari yang selama ini terasa sunyi, sepi, seakan-akan dunia ini menjadi milik kita berdua. Sebelum terlelap dalam tidurku, aku selalu menyebutkan namamu, seakan lambaian tanganmu nyelip-nyelip di kasau rumahku. Kira-kira mah itu. Dan yang sangat aku sanjungi dan aku kagumi mandaku Mang Romli dan Binda Haja Nuraini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, sekedar berbagi rahasia dalam rumah tangga Dek Jaka dan Dek Tanri, karena kakaklah lebih dulu dalam kehidupan berumah tangga, hanya sekedar berbagi bahwa keindahan dalam sebuah rumah tangga itu tidak semudah yang kita bayangkan, dan tidak semudah membalikkan telapak tangan dan datangnya embun di waktu pagi. Onak, duri, tantangan, rintangan silih berganti akan menerjang di dalam kehidupan kita. Tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau kita ngelek rumah tangga yang lain-lain bahagia, happy, apalagi dunia selebritis, mengobar-ngobar kebahagiaan di tengah medsos. Tapi tidak seindah itu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk mempertahankan suatu rumah tangga itu, terutama setelah rumah tangga itu berjalan. Kalau masih becewean, kalau masih belinjangan, apabila cinta yang mulai bicara, perjalanan jauh bisa terasa dekat. Malam yang gelap gulita akan terasa terang benderang. Ini kalau cinta yang berbicara.
akan uji Imam S. Arifin apabila cinta mulai bicara, tai kucing rasa coklat. Sangkinkan indahnya ketika masa-masa percintaan. Tetapi akankah rasa cinta ini senantiasa terus tumbuh ketika telah terjalin dalam suatu rumah tangga? Masih seminggu mau uji lagu budak-budak anak-anak tadi, bobo cantik, tak mandi cantik, itu masih seminggu, sebulan masih cantik, lah hampir nak setahun, apalagi posisi dinyuk Tuhan rezeki, bini lah mulai hamil, posisi 7 sampai 8 bulan, itu bobok tak cantik lagi, lah serupa menggatak terukur, lah hilang bobok cantik tadi jangkau. Bobok cantik, tak mandi cantik, tak makan cantik, hilang. Apalagi kadang-kadang betina itu mulai kekelean renyina. Kalau dan duduk bersanding makan di komplek. Dan becewean, berapa tahun beli jangan enggak duit. Iya ya. Hah? 7 bulan. Masuk tegal. 7 bulan. Waktu 7 bulan itu kah ada pangka tante nyengap-nyengap enggak wadah deh. Enggak pernah deh. Tak pernah yang dayo kenangan kah? Tanggal berapa itu kah? Tak pernah uji jaka, tak pernah nyengap-nyengap, tak pernah renyeng-renyeng, kelak kah? Kelak. Bertemu di waktu nah. Betina tu renyeng segala, tak katik yang tak renyeng. Mohon mingka tak caya, silakan buka dalam buku Darajatun Nasihin. Di situ Rasulullah bersabda bahwa Allah menciptakan wanita itu 99 mulut terbuka, cuma sikok tertutup. Bini RT renyeng. Bini kadus tambah renyeng. Bini ketua BPD tambah renyeng. Bini kades. Ada bini kades. Bini kades tambah renyeng. Jalan-jalan ke Bangladesh, jangan lupa membeli es. Sangkan orang gelak jadi kades, segala jende kanca SMS. Kira-kira aku dikirim Mang Romli kan ini, pantun kan ini. Renyeng, tak katek yang betina tak renyeng itu. Oh, jurang bini ustad tambah. Tahu, jeming kak biye. Cuman beda nak ustad tu pacak ngambil situasi di mana kira-kira ya renyeng. Kenapa? Kenapa di zaman dulu, waktu zaman Umar bin Khattab jadi khalifah. Tahu Umar bin Khattab? Kurang tahu beliau. Waktu Umar bin Khattab jadi khalifah, itu ada salah satu sahabat nak ngadu ke rumah Umar bin Khattab oleh bini nerengeng. Sampai ke depan rumah Umar bin Khattab, ternyata Umar bin Khattab dan direngengi bininya. Malek ya. Orang cara menangkap. Aku nak ngadu uji sahabat kene dengan Umar bin Khattab. Cara mana anak ngatasi bini aku renyeng, ternyata bini Umar bin Khattab kan lebih renyeng dari biniku, jadi tak baca. Contoh ini tunjuk contoh, tunjuk contoh renyeng apa tak ada betina. Siap-siap ya, perhatikan ke depan dengan hati yang menerima. Uji lagi. Nah ini contoh, contoh bini itu Reni. Uji laki, dari mana dek belek lah petang? Dua suku kata yang ditanya oleh laki, dari mana
belek lah betam. Apa jawab bini? Ngapa kak segala biar betina kalau anak di roro ya tu tak pergi kemana-mana dasar dia tu di nyuci piring lah sudah, betanak lah sudah, buat lauk lah sudah, pagi tadi kebenaran nyesah, sudah nyesah nyemur pakaian, jemput anak nak pergi sekolah lah 10 itu. Itu rata-rata renyeng itu betina lembak. Baik betina baik bekal. Salah sebut. Itulah manguan kamu nulai-nulai aku. Rata-rata betina baik bekal. Tapi di sialingan kan ada orang baik bekal. Nah itu renyeng gua. Kadang-kadang sedikit niang gewe itu. Uji laki deh kita nabi umat tahun kan awak enggak tak apa ditunggu budak lagi yang nak besar di rumah laki tadi pergi ke kebun lepas sudah lepas nebang apa nak sudah nebang membeka sedikit-sedikit makanya tak jadi banyak tangkap isi sudah lah rata kebun lah ringke lah bersih uji laki Mak Miha, apa kabar Mak Miha? Sehat? Mak Miha, petang kani belek dari nyahit, kita ke kebun, tolong aku ngatap punduk. Akulah sudah buat punduk. Ayo, belek dari nyahit. Puji Pak Miha, Mak Miha, kita makan di kebun biaya. Kelak nundai beras, nundai yu asin, nundai calok, nundai mie, nundai keropok. Lah ni kita makan di kebun be sambil kita buat atap punduk. Lekatlah. Sementara lagi betana nunggu nasi tadi Pak Miha lah mulai naik ke pucuk atap. Umak Miha ngencongan atap. Uji Pak Miha ngencongan atap ni Mak Miha. Yami. Tukol. Paku. Pasanglah Pak Miha pucuk punduk tok 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 tok. Nah terpasang sih kok. Encongan Mak Miha lagi, encongan lagi. Paku Mak Miha. Untukorlah dipegang Pak Miha di pucuk. Tak encongan lagi, encongan paku. Tiga kali coka Pak Miha kantongi paku kan ditundek ke pucuk sana. Tak ada mana aku mencong nak tadi. Mulailah hangan itu. Sampai gue ya tak bencongan itu. Mencongan atap yang ketiga. Mencongan atap yang ketiga. Atap tadi tak tersambut. Calon kong uji tukul nimpa kepala Mak Miha. Hai tupisan ya kemarahan. Hai kan ini aku tak setuju dengan Mika. Sumpah kan ini tukul tuh nira-gira terpegang Allah. Uji Pak Miha dari pucuk aku kan ya. Nggak kok tak pelak obat lagi. Nggak pegang tukul. Tukul kan ini pegang. Tukul yang mana yang kani lah. Itulah aku tak setuju dengan Mika supaya kani lah. Sagelah ke gewe nak ngajak betina. Padahal cuma ngencongan punduk tadi lah ngajak betina lembas tak ngajak nembang tak ngajak. Ada yang membekak nak tak ngajak. Nak kani betina ajak kah? Kau luk nih yang bertemu. Ujimu kapan ngelak iya tersenyum tuh tak terbidik lagi. Hai pisan kau kah, lumayan tau kah. Itu betina. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi renyeng nabini itu merupakan suatu perhiasan dalam rumah tangga. Tak jadi kita nak marah pak bu. Bapak-bapak tak jadi kita nak marah. Memang itu sudah menjadi kodrat dari Allah. Betina itu renyeng untuk laki. Ngapa menyangrenyengi laki orang? Nah itu. Nah ibu-ibu mah itulah bu. Nak renyeng dengan laki itu subuh keadaan. Laki belek malam. Minta kan nih. Gua lah bereyau tiap malam. Kapan belek? Malam-malam. Ngobah laki belek pagi. Lamaran pula, ngapa Mika ni belek tak belek semalam ni tak belek? Aku minta jangan belek malam, aku belek pagi. Dengan posisi yang demikian apa kata Umar bin Khattab?
Wahai sahabat, musuh istrinya yang itu cuman siko. Sabar dan diam. Itulah. Jadi sabar-sabar, diam-diam, memulut, teretek-teretek. Pergilah, itu memang pakaian seorang wanita. Ya takkan pacaknya ampaan. Oh ya, sebatas kemarahan itulah. Kapan sudah ya marah, mulutnya berhenti nangis, itu betina. Jadi kita sebagai seorang suami, jangan sekali-sekali, oh malak aku ngambil mingkakan ini. Nyesal aku bebini ngambil mingkakan ini, renyeng. Memang itulah pakaian betina. Bersyukurlah bini kita itu renyeng dengan kita. Oh ya, letak berbunyi lagi. Ya, tak berbunyi-bunyi lagi, kapan diparai? Kapan dipegang? Lah keras. Mati. Lah takut pula. Ya, tak berbunyi-bunyi. Nama Yaki berbunyi, alhamdulillah, syukuri. Aku ngelek dari nyanyi tadi, tak katek lagu yang menangan jentanu. Lagu biduan tadi aku terkenang nih, yang terakhir, mudah salah aku 6 kali ngomong kejam itu. Kejam, kejam. Nah. Tak katek nih yang lagu yang jentan tuh, yang agak-agak nengarang gak sejauh nengar, kapan nengar lagu sungguh kau suami yang kejam itu anak siko. Kapan yang anak due sengaja aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya ku terus begini. Kapan anak tiga belayan tanganmu tiada lembut lagi, tak baca na lembut nepang nepas nyai. Kapan membelai ini serasa bekerek kerak kerak kerak, dah jadi labi kalau deh. Tak kamu kemeh kemeh boleh tertawa. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Mari kita berdoa semoga kedua mempelai yang sedang duduk bersanding dan berkeluarga besarnya akan hidup rukun, damai dan berbahagia. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi nama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hadana Allahu wa iyyakum ila shiratim mustaqim. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.